menemukan hal yang kita cari-cari selama ini, guys. Mungkin ya bisa seperti itu ya. Guys, kalau orang normal kan paling pegang kacamatanya gini, gitu-gini nih ya. Dicimit gini aja gitu ya. Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa, aku pengen nyapa kalian dulu gimana kabarnya. Mudah-mudahan saya selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, 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 amin. Oh ya guys, untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar ya guys. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan juga diampuni segala dosa-dosa kita ya guys. Amin, amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa guys, aku bakalan nge-reaction video dari channel YouTube-nya Bang Indra Khotibah lagi nih guys ya. Dan pastinya ngebahas soal Amel dan juga almarhumah Tenike. Yang pastinya kalian ngefans banget ya sama dua nama tersebut ya guys. So buat kalian yang penasaran kayak gimana nanti videonya, kita reaction bareng-bareng ya guys. Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ya untuk nge-reaction videonya Bang Indra ya guys. Dan ini katanya sih guys, ada gerak yang apa ya, bisa dibilang spontan dan juga refleks banget dari Amel dan juga almarhumah Tenike yang sama banget guys. Oke ya, kalau biasanya kan kita udah sering banget ya ngeliat gestur segala macem. Coba kita simak videonya ya, kira-kira ada apa lagi nih guys ya. Check it out. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Selamat datang di channel Indra Khotibah guys. Di mana channel ini membahas tentang segala sesuatu, baik itu kisah-kisah dari almarhumah Nike Ardila dan hal-hal yang berkaitan dengan Amel Amelia. Dan di video kali ini kita akan bahas apa guys? Apa di samping banyaknya bermunculan kemiripan-kemiripan antara Amel dengan almarhumah Nike Ardila, apakah di video kali ini kita bisa menguak sesuatu yang bisa dibilang lagi mirip antara Amel dengan almarhumah Nike Ardila yang enggak disengaja oleh Amel, tetapi muncul kemiripan-kemiripan yang tidak bisa kita elakkan. Kita langsung aja ke videonya dan kita akan lihat apakah ada sesuatu yang bisa dibilang merinding ataukah gimana ya. Kita akan melihat postingan dari FA_Lope tuh. Kemarin dia udah menemukan foto yang ini. Fashion yang sama antara Amel dengan almarhumah Nike Ardila yang benar-benar 1, 2, 3 bilang apa teman-teman, mirip sekali kakak. Betul-betul bener banget guys. Ini ya, aku juga kayaknya pernah lihat gitu ya foto yang di apa, fotonya almarhumah Tenike yang pakai baju kayak Amel gitu. Cuma aku nyarinya susah banget di Google gitu ya guys. Dan ternyata ini na_lope ya, ini fanbase-nya Amel ya dan juga almarhumah Tenike, menemukan hal yang kita cari-cari selama ini guys. Mungkin ya bisa seperti itu ya. Aduh, masya Allah ya guys. Ini nggak tahu nih dapat dari mana nih fotonya ya guys. lanjut. Betul. Dan kali ini menemukan yang ini nih. Wow, bikin merinding banget. Ini ialah foto yang nggak disengaja antara Amel dengan almarhumah Nike Ardila. Lihat guys, ya kan? Sama-sama berpose mirip sekali. Lagi-lagi muncul terus tanda-tanda kemiripan antara Amel dengan almarhumah Nike Ardila ini. Betul banget guys, kok bisa sama gitu? Aku pribadi guys gak bisa ngomong apa-apa lagi saking speechlessnya. Karena ini pegang kacamatanya begini guys, kayak mau makan ya. Aduh, ini kok maksudnya mereka ini benar-benar unik banget gitu ya, pegang kacamatanya begini. Terus kemarin makan jari telunjuknya begini. Gimana ya gitu, maksudnya kayak bisa dibilang
lain daripada yang lain gitu ya guys. Kalau orang normal kan paling pegang kacamata ya gini gitu, gini nih ya, dicimit gini aja gitu ya. Kalau ini begini. Oke guys, aduh speechless, campur ada lucu-lucunya juga gitu ya guys. Oke lanjut lanjut. Ini dari akun ma_lope. Kita akan baca captionnya. Hayo almarhumah teteh lagi ada di video klip apa? Coba tebak di video klip apa, apa teman-teman? Tuh, klip duri terlindung, klip duri terlindung. Oh, wah, merinding. Wow. Tuh, dari Rahayu Sugi. Wow, merinding. Wow, wow. Aduh. Bang Indra ketawa, jadi ikutan ketawa nih guys. Oke, oke, duri terlindung. Oh my god, nanti aku cari ya video klipnya. Soalnya aku tuh kadang gini guys, aku suka lagu-lagu dari Almarhumah Teteh. Kok tiba-tiba nutup sendiri ya? Aneh. Ketika aku ngebahas dua nama ini, kenapa ya guys? Selalu aja ada gitu ya, momen-momen kayak pintu ketutup atau apa gitu. Aduh, makin bikin merinding nih guys. Ya kayak gitu, jadi aku kadang ya guys, kalau misalnya dengerin lagu tuh apa namanya, kalau zaman dulu kan masih kaset ya, jadi cuma dengerin doang gitu ya. Untuk video klipnya aku nggak begitu paham juga gitu ya, baru ya baru-baru sekarang sih. Mungkin aku pernah nonton gitu ya di YouTube, cuma aku tuh lupa gitu guys, saking apa ya fokus ke lagunya gitu ya. Oke lanjut lanjut. Iya, ya, teman-teman, teman-teman tuh sambil Indra mau dipanggil tuh, ya kan? Tuh. Merinding kata Indra, tiba meriang, merindukan Amel sayang. Asik. juara, ini mah benar-benar merinding. Kok merica? Merinding cantik, bukan merinding sayang. Ada-ada lagi, keren. Juara, banyak orang-orang yang merasakan merindingan itu terjadi antara Amel dengan almarhumah Nike Ardila. Wow. Meskipun kita tidak bisa membuktikan secara sepenuhnya, mencari pun terkadang sulit, tapi selalu ada aja bermunculan kemiripan-kemiripan Amel. Betul. Dan almarhumah Nike Ardila. Oke guys, ini juga aduh, selain gerak tangannya ini sama gitu ya, begini apa namanya, begitulah. Ini juga apa namanya, kacamatanya hitam juga nih guys ya, aduh masya Allah banget ya. Kan kadang ada tuh ya cuma kayak miripnya doang ekspresinya mungkin ya, tapi kayak yang dipakainya ini beda ya. Ini kok sama banget gitu, yang tadi kan baju sama ya stylenya ya. Ini juga pakai kacamata sama. Amel, kamu itu siapa sih Mel? Apakah benar kamu reinkarnasinya almarhumah Teteh? Aku kalau ketemu mungkin pengen bilang kayak gitu ya guys. Tapi abangnya sendiri kalau setiap diwawancara dia nggak nyadar gitu ya guys. Jadi ya seperti itu ya. Itu mungkin deja vu katanya ya guys. Deja vu apa deja vu gitu dibacanya ya. Kalau kata Indigo gitu ya, yang ngerti soal supranatural kayak gitu. Oke lanjut guys. Yang semakin hari tidak terkendali. Benar banget. Iya kan? Iya dong. Benar banget. Benar kan? Benar dong. Apa pesannya? Wow. 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 Oke guys, mungkin videonya cukup sekian. Mudah-mudahan video kali ini bisa berguna bermanfaat untuk kita semua. Kalian sehat selalu, lancar rezekinya, dan mudah-mudahan puasanya dilancarkan juga sampai hari Lebaran nanti. Saya Tama juga pamit. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao. Ya, ekspresi antara Amel dengan almarhumah Nike Ardila sangat nyata. Oke. Oke guys, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur ya, dan pastinya dibuat merinding berjamaah ya guys. Pokoknya gitu aja, thank you for watching. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya masih banyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, boleh komen, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok. Oke guys, pokoknya sekali lagi thank you for watching. See you next video, bye-bye.